Oke, ini adalah progres hari ke berapa ya? Kita mulai hari Senin, ini Kamis, di hari keempat. Senin pun itu kita mulainya memang agak siang karena paginya hujan. Jadi ini rumah ini ditambah 3x3 meter di depannya dan dicor. Nah, di dalam apa ini kolom cornya ini nanti kita akan masukkan pipa sebagai saluran pembuangan dari dak yang ada di atas supaya dia tidak banjir. Kita kasih dua, nah dengan ukuran dua dua dim ini pipanya. Nanti kita alirkan langsung ke got yang ada di depan ini, ada got ini. Oke okay guys, ini lagi di proyek Gua Sari. Iya. Katanya soalnya yang lama, bangunan lama katanya anu, besinya kecil katanya. Iya. Ya dikasih kekuatan ya Pak, biar aman lah. Oh ini ya, besinya besi 6 ini. Iya. Yang lama. Ya besok aku tak ambil kayu dulu. Buat anu. Backisting ya? Iya, iya, iya. Sendiri Pak, mana yang lain? Istirahat. Sudah dicepul ya? Aluminiumnya udah kepasang. Coba tes dulu nih. Iya, bukan dong. Oh, ini sini. Ah, ini sini. Ah, ini baru ini kuncinya ya. Gimana sih? Oh, ini. Aduh, nggak ngerti ya tuh. Ini jadinya beda banget ya sama yang pertama kali dulu. Jadi ruang tamunya jadi bertambah luas. Ini next kita diminta untuk menambah cor besi di sini supaya ini lebih kuat. Kemudian nanti berikutnya kita masang keramik di sini. Juga keramik. Terus itu tinggal finishing, selesai. Wah, tidak usah repot-repot. Ini adalah proyek yang di Gua Sari. Alhamdulillah sudah selesai. Mas Berkah, matur nuwun kepercayaannya Mas. Mantap. Alhamdulillah. Jadi nggak ada keluhan ya Mas ya. Kalau ada keluhan monggo sampaikan, nanti saya perbaiki. Insya Allah nggak ada. Aman aman ya Mas ya. Ini malah kalau ada duit lagi mau nambah. Wah, alhamdulillah, mudah-mudahan lancar. Masih menunggu top yeah. up. Insya Allah mudah-mudahan lancar semua. Kalau ini dinding lama ya, dia berjamur. Ini kemarin apa ya, kanopi lama yang harus kita sesuaikan karena tadinya kanopinya posisi di sini Mas ya, karena yeah. termasuk area perluasan jadi disesuaikan. Integrasinya juga nggak rembes di sini Mas ya? Nggak ya, alhamdulillah. Izin record yang dalam ya Mas ya. Nah ini sekarang jadi seperti ini, jadi lebih luas penggunanya, jadi ruang tamu ya Mas ya. Ruang tamu. Ini ada plafonnya. Yang pojok situ kemarin sempat rembesan dari ini karena genteng lama itu kan tetap dipertahankan, jadi
masuk ke dalam sehingga merembes. Nanti akan kami perbaiki. Ada titik lampunya. Ini kemarin pekerjaan tambahan ini mas ya. Tambahan. Terus ini ada dua pipa untuk saluran air yang dari cor atas. Karena meskipun cor dengan tidak ada kemiringan atau kemiringan yang sangat sedikit, itu rentan banget rembes dan akhirnya jamuran. Jadi ini proyek alhamdulillah udah selesai. Ini pintu pakai pintu baja, jadi mewah. Udah pulang kantor mas? Dengan? Izin tadi. Oh izin. Ya. Ini jadi udah selesai kerjaan. Bismillah, alhamdulillah. Segala sesuatunya lancar. Terima kasih.